Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alasaiha binti Nur Ishaq, berusia 12 tahun. Saya merupakan murid tahun 6 Al-Ghazali dan Sekolah Kebangsaan Merlimau. Kod Sekolah Kebangsaan Merlimau adalah MBA 1022. Pada hari ini, saya ingin membuat sebuah bicara buku yang bertajuk Terdampar. Buku ini telah dikarang oleh John Real dan buku ini telah diterbitkan oleh Institusi Terjemahan dan Buku Malaysia. Mengandungi 111 muka surat dan mengandungi 10 bab. Terdampar ialah sebuah cerita yang bergenre novel. Cerita ini mengisahkan pada tahun 1000 Masihi. Liv Sturgeon adalah seorang anak muda Viking yang meninggalkan kampung halamannya untuk membalas dendam ke atas pembunuhan ayahnya. Namun, dia terdampar di pesisiran pantai setelah perahunya ranap dihimpit bongkah ais. Dia hampir mati kesejukan sebelum diselamatkan oleh dua kanak-kanak Inuit bersaudara yang bernama Narua dan Apu. Narua berumur 11 tahun manakala abangnya Apu berumur 12 tahun. Narua dan Apu sedar bahawa mereka tidak boleh membawa Liv pulang bersama. Ianya kerana pawang suku kaum mereka percaya bahawa orang asing adalah roh jahat. Mereka perlu menggunakan kebijaksanaan untuk membantu Liv membalas dendam ke atas pembunuhan ayahnya. Sepanjang pengembaraan mereka, Liv mula mempelajari cara hidup bertoleransi, mementingkan nilai persahabatan dan juga menghargai alam semula jadi. Cerita pengembaraan luar biasa oleh John Brill yang pertama kalinya diterbit di Denmark pada tahun 1979 ini mengisahkan kehidupan tradisional orang Inuit dengan cara yang mempersonakan. Kisah Liv dan saudaranya ini adalah julung-julung kalinya diterbit dalam bahasa Melayu. Bagi saya, buku ini sangat menghiburkan dan mengajar saya nilai murni yang patut dicontohi. Sebelum saya mengundur diri, marilah kita sama-sama membaca buku kerana buku ini adalah jabatan ilmu. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian, terima kasih.